Striker AS Roma Temi Abraham masuk incaran Gareth Southgate. Pelatih timnas Inggris tersebut menurut laporan Daily Mail kembali terpincut dengan pemain AS Roma itu. Gareth Southgate melirik Temi Abraham. Walau masih ada pemain seperti Ollie Watkins dan Dominic Calvert-Lewin, Southgate berencana merotasi skuad The Three Lions pada 4 pertandingan Inggris bulan Juni ini. Melawan Hongaria, Jerman, Italia, dan Hongaria lagi di ajang UEFA Nations League. Masih ada waktu dan slot yang tersedia bagi Southgate untuk menentukan pemain yang akan dibawanya. Striker kepercayaan Jose Mourinho di AS Roma, Temi Abraham jadi proyeksi Gareth Southgate untuk timnas Inggris. Gareth Southgate siap memberikan kesempatan dan ruang untuk Temi Abraham membuktikan kapasitasnya sebagai striker. Musim 2021-2022 di Liga Italia, Temi Abraham jadi sosok sentral dan menguntungkan bagi Giallorossi. Bagaimana tidak, setelah terbuang dari Chelsea di era kepemimpinan Thomas Tuchel, Temi Abraham dengan senang hati menerima tawaran AS Roma, yang kini dibesut Jose Mourinho. Tak butuh waktu lama bagi jebolan Akademi The Blues itu untuk nyetel. Musim ini, Temi Abraham mencetak total 27 gol dan 5 assist di semua kompetisi. Ia berhasil mengantarkan AS Roma finish di posisi 6 klasemen Liga Italia, lalu memenangkan trofi Liga Europa Conference edisi perdana. Hal inilah yang membuat Gareth Southgate terpincut. Ada sejumlah pemain lagi yang posisinya diputuskan sang pelatih, termasuk opsi Harry Kane hingga Marcus Rashford. Penyerang Tottenham itu dikenal sebagai pemain yang tidak ingin melewatkan satupun pertandingan The Three Lions, apalagi ketika ia menjabat sebagai kapten dan pemegang rekor pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Inggris. Namun, harapan itu ada. Southgate ingin melihat Temi Abraham menjadi pilihan tepat ketika Harry Kane ada atau tidaknya dalam line-up. Tak hanya untuk UEFA Nations League, melainkan untuk persiapan Piala Dunia 2022 Qatar akhir tahun ini. Sementara Marcus Rashford diharapkan bisa menemukan performa terbaiknya lagi di bawah arahan Erik ten Hag.